Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Pela Hobi. Nah, di video kali ini aku masih seputar dengan permaskeran, karena mumpung aku lagi suka banget maskeran dan aku mau review ke kalian semuanya tentang berbagai masker. Dan di video sebelumnya aku udah pernah nge-share nih tentang masker Oreo, masker beng-beng. Bisa kalian, aku taruh di link di atas, bisa kalian cek ya tentang masker Oreo dan masker beng-beng. Dan sekarang aku mau masker yang lagi viral juga nih. Tarang! Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ini masker saffron organic metal mask. Jadi aku penasaran banget karena kan sekarang lagi booming-boomingnya saffron, saffron water, entah masker saffron. Itu aku penasaran banget gimana sih saffron masker ini. Oke, sebelum aku ke reviewnya dan aku nyobain maskernya, pastikan kalian udah like, comment, dan subscribe di channel aku. Oke guys, jadi tuh aku akhir-akhir ini aku lagi suka-sukanya nih pakai masker. Jadi aku sekarang lagi suka-sukanya maskeran karena mungkin wajah aku kayak berminyak banget gitu. Jadi aku pengen maskeran. Nah, aku nyobain beberapa masker. Dari masker Oreo aku udah pernah nge-review gimana teksturnya, gimana packagingnya, terus masker beng-beng itu gimana tekstur, aroma, packagingnya, semuanya udah aku bahas di video sebelumnya. Dan sekarang aku mau langsung nge-review tentang masker saffron ini. Dan sebelum aku ke packagingnya, kalian pastikan udah follow IG aku di bawah sini. Oke, langsung aja. Dari packagingnya ini bagus ya, bagus banget, warnanya juga soft. Terus dari packaging yang depan ini ada tulisannya brightening, jadi ini fungsinya buat mencerahkan. Terus untuk packaging yang belakang seperti biasanya ada ingredientsnya, terus ada cara penggunaannya juga. Seperti biasanya kita harus mencuci muka terlebih dahulu sebelum pakai masker. Lalu kita tuang masker ini dan kita aplikasiin ke wajah kita dan kita diamkan selama 10 sampai 15 menit. Dan ini juga ada Instagramnya, ada @bilebeauty.ind. Kalian bisa follow IG-nya, ada di packaging yang belakang. Lanjut aja tanpa berlama-lama ya, aku langsung pengen tahu nih tekstur dari masker saffron ini. Baunya sih harum. Kita tuang, coba kita tuang di sini ya, di lepek seperti biasa. Wow. Wow. Jadi ini teksturnya kayak susu putih, susu bubuk seperti biasanya, seperti itu. Dan ini ternyata ada saffronnya guys, tumbuhan saffron itu. Nah, kering. Nah, kayak gini. Ini ada beberapa helai saffronnya dan dari aroma juga harum. Nah, ini pengalaman jadi guys, di masker sebelumnya, di masker beng-beng itu aku mencampur masker itu dengan air mawar. Dan kalau aku itu kurang cocok karena baunya mungkin perpaduan antara beng-beng dan air mawar itu jadi kayak menyengat gitu, jadi aku kurang suka.
Selanjutnya di masker Oreo itu aku campurannya pakai air hangat. Nah, jadi itu aromanya itu lebih ke Oreo-nya aja. Nah, kali ini di saffron water aku mau campur dengan air hangat aja. Jadi aku mau tahu aromanya lebih kayak Oreo enggak, lebih pekat ke Oreo-nya apa enggak, dan aku pengen tahu aromanya itu gimana gitu dari saffron masker ini gitu. Oke, sebelum aku aplikasiin ke wajah, aku mau cuci muka terlebih dulu ya guys. Oke, jangan di skip. A few inches later. Ini udah selesai cuci muka. Aku mau basuh dengan tisu terlebih dahulu. Seger banget siang-siang gini terus pakai masker. Sudah, kalau udah kering, aku mau lanjut ke maskernya. Ini aku mau campur dengan air hangat aja. Jadi aku pengen tahu aromanya gimana. Wow, kita aduk-aduk. Dan setelah dikasih air, ternyata saffronnya banyak banget guys ternyata. Tadi kan baru kelihatan beberapa helai aja dari saffronnya. Ternyata setelah dicampur dengan air, itu ternyata saffronnya banyak banget. Ini secukupnya aja, terasa kalau udah kental ya gak usah ditambahin air lagi ya. Udah kayak gini, ini warnanya kayak lebih ke kuning-kuning, ini kuning gitu, putih-putih tulang gitu. Dan kalau dari aroma ini kayak, kalau harum sih nggak seberapa guys, jadi ini standar aja harumnya. Ya biasa aja sih, nggak seberapa harum. Ini ombo banget ini wajahku ya. Gari. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya ke enceran gak sih? Bentar sih, aku mau tambahin dulu ya. Nah, ini udah aku tambahin bubuk saffronnya. Terasa ini kayaknya udah tercium aromanya. Jadi itu kayak bau ini. Beras gitu. Beras kalau apa dibersihin gitu. Diapain ya? Dipesusi itu loh guys. Biasa Jawanya dipesusi itu loh. Apa sih? Dicuci lah ya. Beras kalau dicuci gitu terus ada putih-putihnya itu kan. Nah, ini baunya seperti itu tapi lebih harum ini. Kita aplikasiin ke seluruh wajah kita sampai merata. Setelah merata kayak gini ya, kita
kita diamkan selama 10 sampai 15 menit. A few moments later. Tara, ini udah lumayan kering, bagian sini udah kering ini belum. Aku mau tunggu sebentar dan aku mau bilas masker ini. Oke? Tara, ini aku udah selesai pakai masker. Ini baru banget aku cuci muka. Aku bersihin dulu. Udah. Aduh guys, ternyata ini tuh seger banget. Aku udah selesai pakai masker dan aku mau review ke kalian semuanya. Kalau ini menurut aku, kalau dari aromanya ini seperti beras pesusian, beras itu loh guys. Kayak mesusi itu apa sih? Nyuci beras gitu, terus putih-putihnya gitu. Itu baunya kayak gitu. Cuma lebih harum yang ini. Mungkin karena ada saffronnya itu tadi, jadi mungkin yang membuat itu lebih harum. Terus kalau dari kalau udah diaplikasiin ke wajah itu juga ternyata warnanya nanti tuh jadinya kuning guys. Terus ada beberapa helai dari saffronnya itu di nanti kecampur dengan maskernya itu. Dan setelah aku basuh dengan air, ini tuh lebih apa ya, seger terus lebih keset gitu. Jadi di wajah juga enak banget. Oke, terima kasih. Mungkin dari kalian semuanya ada rekomendasi masker-masker yang perlu aku review, kalian bisa komen di bawah sini. Dan barangkali kalian yang udah pernah nyobain beberapa masker, kita bisa sharing bareng-bareng di sini ya. Kalian komen di bawah sini. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan di share di media sosial kalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.